Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series, dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang di sini diawali oleh Kendra Wilantara bersama Maudi yang sedang bermesra. Tapi di sisi lain ada Tante Dinda yang lagi menelpon, yang ditelpon oleh si Panesol. Dan di situ terlihat adegan yang membuat kita jengkel abis ya guys, karena perbuatan si Panesol itu. Dan di situ pun ada Wilantara yang tidak terima karena ternyata Kendra Wilantara telah ditempeleng oleh si Argadana. Dan Kendra Wilantara pun tidak mengakui hal itu, tapi Tante Dinda dan Wilantara sangat kaget dan ingin rasanya meluaplah emosi dari si Wilantara. Dan pertemuan antara Wilantara bersama Argadana, dan sontak pun dia pun langsung kontak menjadi emosi, dan terjadilah perkelahian antara Wilantara bersama Argadana ya guys. Sebelum lanjut ke pembahasan, anggapnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan sebelum lanjut lagi ya guys, mari kita doakan buat pemain dan kru sinetron Love Story The Series agar selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan di situ pula ada Argadana yang lagi ngobrol bersama Kendra Wilantara, dan sontak Maudi pun mendengar pembicaraan tersebut. Jika Kendra Wilantara tetap tinggal di situ, maka dia harus pergi. Dan sontak Maudi pun marah, jika Kendra Wilantara pergi, maka aku pun akan pergi. Dan jika kalian baru bergabung, terus dukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya guys. Tujuannya agar kalian tidak salah paham. Dan lanjut ke pembahasan. Wilantara yang begitu marah mendengar kejadian tersebut. Dan mungkinkah keluarga Argadana dan Wilantara akan kembali seperti dulu lagi? Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi ya guys, karena jika itu terjadi, maka Maudi dan Kendra Wilantara pun mungkin akan berpisah.